sama Bitengah, jumpa lagi dengan Bitengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dan segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan, amin. Maju aja, horos buat kita semua, sahabat Bitengah. Sebelum Kak Tengah balik ke Tembilahan, kita bersih-bersih tempat nenek ya, tempat nenek dan bolang ya. Tepatnya di makam ya, sahabat Bitengah. Kita jarah juga kemari, dan sebentar lagi juga dibuat acara di sini ya, sahabat Bitengah. Jadi Bitengah bersih-bersih tempat ini agar pemasangan tenda nanti tidak sibuk ya. Semalam juga rame di sini, sahabat Bitengah. Cuman hari ini kita meneruskan pekerjaan bibik kita yang semalam lah, karena mereka juga sibuk dengan kerja masing-masing. Jadi Bitengah semalam Bitengah ke ladang ya, hari ini Bitengah dan Pak Tengah sempatkan ya, kita langsung bersih-bersih ya. Oke, sahabat Bitengah ya, ternyata di kampung-kampung ini di belakang-belakang rumahnya banyak bunga yang cantik-cantik ini. Mungkin mereka tidak tahu ini ya. Cantik kan ya. Kalau tadi kita pulang ke Tembilahan mau juga kita ngambil bibitnya. Ini lebih, menurut Bitengah ini lebih cantik dari yang semalam ini. Bunga tajulali baginda. Lalut. Cantik-cantik ya, sahabat Bitengah, di bawah pokok-pokok sawit ini. Ini lagi. Mungkin orang desa Tanjung Merawa ini tidak tahu ini kalau bunga ini cantik sekali ya, sahabat Bitengah. Tengok ini yang subur-subur. Tahunya ya, cuman kalau kita ini lebih condong mendingan rasanya. Tanam cabai. Tanam cabai samping rumah. Ih, cantiknya. Kalau sahabat Bitengah ingat makam ini makam bapak dan mama, mama Bitengah ya. Bitengah makam bapak. Ini dia ya, sahabat Bitengah. Ini yang pas di tengah-tengah ini, yang ini makam dari mama, bapak dari Mecek ya, Nayan Pamili. Ini bapaknya yang di tengah, sahabat Bitengah. Paman Bitengah, adik mama yang paling bungsu. Lahir tahun 83, meninggal 2016 ya, sangat muda sekali, sahabat Bitengah. Ini makam keluarga ya, sahabat Bitengah. Keluarga dari mama. Cuman ini yang bisa Bitengah, Pak Tengah, lakukan di sinilah. Memang seperti tahun lalu juga ya, menjelang puasa, kita pasti bersih-bersih makam keluarga, berziarah, tabur bunga, berdoa. Dan nanti kita akan buat acara di sini ya, sahabat Bitengah. Kalau sahabat Bitengah penasaran, bisa ikuti video Bitengah ya. Nanti Bitengah akan perlihatkan seperti apa acara penyambutan puasa di keluarga mama ya.
Jadi Pak Tengah lanjut bersih-bersih dengan Pak Tengah ya. Memang makam keluarga kita ini pas di belakang perkampungan ya, sahabat Pak Tengah. Ini kampung sangat-sangat, kampungnya sangat-sangat alami sekali. Ini kampung kelahiran Pak Tengah ya, sangat alami sekali, masih jauh dari keramaian. Di tengah disuruh mami ngambil terong ya, katanya untuk makan kita siang. Jadi di tengah mau ngambil terong ya, sahabat di tengah. Ini dia terongnya ha. All right.
siang, jadi kita dibantu anak gadis sama anak sekampung ya. Ini memang sudah kebiasaan kita menyambut hari, memang sudah kebiasaan kampung kelahiran di tengah menyambut Ramadan ya. Nah, Pak Tengah itu nanti pohon sawitnya itu nanti ditumpang ya, Pak Tengah naik ke atas. Sudah siap kita bersih-bersih di makam keluarga Mama ya. Ini memang kebiasaan kita adik-adik penyambutan di Ramadan ya. Sekalian memang bikin acara kayak air tambahan. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan di tengah hari ini. Tetap dukung kita ya. Ingat tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju Johor. Salam satu hati sahabat di tengah. Sampai jumpa. Ah, ini semua sudah rapi. Ini adik-adik sepupu di tengah ya. Ada Mece, ada Miles. Ini adik sepupu di tengah. Ah, ini yang baju putih katanya sudah siap menikah. Siapa mau melamar silakan. Makan sirih juga sahabat di tengah. Memang seperti itu kebiasaan kita ya. Ah, sudah bersih semua ya. Sudah rapi.